Kayu bernama kayu bakau. Banyak benang ikan tu. Sengaja kami tak letak temakau. Kami ganti dengan opung. Ini dia. Kami nak tanya sikit lagi. Pasalnya lagi tu. Sampang kotak para orang Cina. Iya. Haluan menuju ke tanah seberang. Kalau lah boleh kami bertanya, Gambir ni kau berapa nak berubah? Aja tengok. Sejegel lu lah. Apa ya? Akak tak percaya tengok. Alamak, apa bahasa? Agak Gambir benda baru je ni. Beginilah, lebih kurang lah. Tebang kayu berbatang-batang, ditebang orang jauh di hulu. Mengapa Gambir kami terbelubang? Dari dulu memang begitu. Dari dulu? Memang begitulah dia. Kami tanya dulu. Ada lagi? Ada. Biar dia dulu. Biar dia tanya dulu. Apa lagi? Datuk? Dari mana hendak ke mana? Yeah. Pergi ke dapur mengambil beras. Kalau lah boleh kami bertanya, kapur bukan bau ni bukan mageras. Macam batu kerikil. Kapur keras pun kena juga eh. Beginilah, bagi ke laut menangkap pias, berdua berangkat anak dan hayat. Mungkin mengapa kami, kapur kami tu keras, mungkin di pekan. Ulang balik. Bagi ke laut menangkap pias, anak-anak Cina menangki beras. Mengapa kapur kami tu keras, mungkin di pekan sekarang panas. Jadi keraslah kapur. Itulah, tidak hanya beri air kita. Kami tanya betul sikit boleh? Betul. Ya, apa lagi tu? Jalan dia, apa tidak? Ada lagi? Adalah. Dari mana hendak ke mana? Hendak pergi ke rumah Pak Akub. Ya. Kalau lah boleh kami bertanya, sirih ni kau pekan baru nak pula terlungkup. Ya. Benar juga ya. Buat hidangan elok ditutup untuk makanan Datuk Menteri. Sengaja dipasang sirih telungkup. Kena yang datang sirih lelaki. Oh iya. Ada lagi? Ha? Kami nak tanya lagi. Kami nak tanya lagi. Oh gitu. Banyak tanya. Sila. Apa lagi tu? Dari mana nak ke mana? Ha-ha. Nak pergi mencari si kayu bakau. Ya. Yeah. Kalaulah boleh kami nak bertanya. Tepak ni ke haram tak ada temakau? Ke mana ni? Cuba tengok. Tengok kalau ada temakau. Gitu. Atau begini mungkin enggak? Sampang kotak perahu betina. Muatan sadat sikan buawal. Mungkin ada temakau di kedai. Kalau saya tanya, mungkin petang baru tak ada jual. Tak ada. Jadi gini. Kami sengaja tak kasih temakau. Burung bernama burung bangau. Burung bernama burung bangau. Beradui ekor burung bangau ni dah. Dia semacam tu. Kayu bernama kayu bakau. Banyak benang ikan tu opung. Sengaja kami tak letak temakau. Kami ganti dengan opung. Ini dia. Tak payah melinting lagi. Betul. Opung tu aja masak. Suai dah. Cuma kami nak tanya sikit. Ada orang lagi. Sambal kotak perahu Cina. Muat yang syarat si api-api. Kalau lo boleh kan dia bertanya, okup ni kau mana dia punya api? Ayo pula eh. Miko beri okup korek nak aduk. Ikan beramo, ikan terubuk. Benang pula di Tanjung Jati. Miko dah kami kasih okup. Korek pun kami pun nak beli. Miko belilah sendiri. Oh, cukup sekali. Tapi tak apalah. Tak apalah, ya? Tak apalah. Jadi, Datuk. Miko nak tanya ke tak? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi di sini diganti dengan okup namanya. Memang tak ada temakau sini lagi. Sebab temakau pun dah tak ada jual. Diganti dengan okup gitu. Tapi sayang awak tak mau okup pula. Ini untuk kami ni, Pak. Kami nak bertanya boleh? Sikit-sikit boleh. Yelah. Satu kami nak tahu. Kami ni heran juga. Orang berasal dari Siak. Pergi pula ke Indonesia kiri. Banyak sudah kami menengok tepak. Ngapu dalam ni terason ni koici? Ni kan terason ni. Oh bukan doh.
Eh, buat elok-elok dulu. Oh. Asal puji tu. Budak-budak main mercun. Main mercun terpekik pingkau. Kalau nengok botol, botol terasun. Tapi dalam isi temakau. Macam-macam pelakuan berwari. Dapat lah. Ha. Ada ogup ada, temakau ada. Temakau pun ada kat sini. Ha, lengkap lengkap lengkap. Tanya lagi tak? Masih ada bau terasa ni. Ini geliga ni panas ni balsam balik oleh. Sudah ha, jangan dibuat lagi bu ya. Eh. Mungkin cuci bersih-bersih dah. Lah. Tambah kotak perahu Cina. Luar negeri ke Sungai Panen. Kalau itu yang mau tanya siapa tahu kalau Pening. Oh, sekaligus sebab Pening. Paling pandai menjawab. Kami nak tanya boleh? Boleh. Lebat sungguh rumpun selasih dipetik orang di hari petang. Baru sekali berjumpa siri. Mengapa berlobang-lobang? Siri kami cantik, siri pun berlobang-lobang. Apa pasalnya? Ha. Dari mana ke nak ke mana? Ya. Yeah. Nak pergi membeli si ikan sepat. Ha. Kalau itu yang tuan tanya, ha. Ya, kami dia kori ulat. Ini tak berbunyi. Carilah si yang elok sikit. Baiklah, nampaknya orang berasal dari Gasib pergi pula negeri Siak. Miko Hino kami tak berkacip. Kacip itu, kacip Miko pun haram tak nampak. jangan menghino untuk orang je. Kenapa tak ada kaya? Ya, Pak, betul tak? Tak ada nampak. Anak darah keluar saja. Pergi ke pinggir buat mandi. Kacip kami tu sengaja terlupa. Oleh mereka banyak gigi. Jadi pantai je lah. Pantai je lah. Patah gigi aku ni kan. Dia kalau berkacip orang tak bergigi. Tanya lagi tak? Satu lagi nak tanya. Orang berasal dari seberang, pergi pula tangkap terubu. Biasanya temakau warna perak. Yang ini mengapa hitam berkapung? Apa pasal hitam ni? Dari mana nak ke mana? Nak pergi ke Pulau Jawa. Yeah. Kalau temakau kami yang bertanya, itulah temakau orang Jawa. Orang Jawa? Orang temakau Jawa tu hitam? Hitam. Entahlah, habis dia berkat awak ni kan. Baiklah tu, hari dah semakin petang ni. Saya rasa itulah mengenai tempat ni. Yang jelas saya tengok Pinang dah ada, sirih dah ada, kapur ada, gambir pun ada, temakau pun ada, sirih pun lengkap. Cukup lengkap dengan rukuk sebungkus. Kami dah rasa puas hati. Nah, jadi pergi ke hutan menangkap rusa, dapatlah rusa belang kaki, sirih dimakan sama dirasa. Belah kami sampai ajak di hati. Iya, pinang bulat lawannya kacip. Kacip terletak di atas nampan. Iya, pinang muka sudah kami sisip. Rasa je enak tiada tandingan. Alhamdulillah. Datuk Laksmana Bukit Batu dipukul ombak di Tanjung Jati. Kalau dah tuan kata begitu, alangkah senang rasa hati.